apa, Bu? Ini, Pak, lagi belanja keluarga hari-hari, Pak. Beli sabun, beli minyak, betul, Pak. Selain sembako, ada kebutuhan lainnya juga ya, Bu? Iya. Sudah berkembang, ya. Di sini sudah pakai ini, ya. Elektronik, pakai barcode. Bayarnya bisa gesek. Terus di sini udah lengkap ya, Bu? Ada lengkap. Sarden ada? Ada. Ya lengkap deh ya. Untuk pembayarannya bisa tunai, Bu? Bisa, Pak, bisa tunai dan non tunai. Ya. Kalau untuk sembako non tunai ya. Ini salah satu e-warung yang semula tahun 2016 diluncurkan Kementerian Sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung dan sekarang sudah berkembang. Tidak hanya melayani sembako, tapi juga keperluan-keperluan rumah tangga lainnya, sehingga bubuk yang hanya terbatas sembako sudah bisa melayani berbagai kebutuhan ibu rumah tangga terutama. Dan terima kasih kepada Kementerian Sosial, mudah-mudahan dukungannya terus lebih baik sehingga masyarakat di Provinsi Lampung bisa ikut mengembangkan upaya-upaya seperti halnya kube e-warung ini. Dan selanjutnya e-warung yang ada di kota metro ini sudah menggunakan barcode dan bisa melayani pembayaran tunai maupun non-tunai, dan semoga bisa dikembangkan di kabupaten kota lainnya di Provinsi Lampung. Penyaluran program sembako di Kota Metro tidak hanya menyalurkan program sembako. Ada pemberdayaan kube. Karena yang melayani di e-warung adalah KPM. Di Kota Metro ada 19 kube e-warung. Dan 14 kube e-warung tersebut sudah mempunyai mesin e-barcode atau mesin e-kasir. Tujuannya adanya mesin e-barcode atau mesin e-kasir itu adalah untuk mempermudah e-warung dalam pengelolaan e-warung. Tetapi karena pengelola e-warung itu adalah KPM, jadi dalam melaksanakan e-barcode atau mesin e-kasir itu masih banyak kendala. Tetapi KPM kami atau pengurus e-warung tersebut semangat untuk belajar. Warung Kube Bina Makmur di Kota Metro ini bisa melayani bayar listrik, bayar telepon, setor tunai, tarik tunai. Penarikan PKH sudah bisa melalui e-warung Kube Makmur ini. Saya tidak hanya sebagai penerima bantuan sembako, saya juga sebagai pengurus e-warung penyaluran sembako, saya dapat pendapatan tambahan dari mengelola e-warung Bina Makmur ini. Awal program BPNT tahun 2018, kami belum memiliki bangunan. Alhamdulillah, di tahun 2019, kami dapat bantuan CSR dan pengembangan e-warung dari keuntungan penyaluran sembako. Di tahun 2019 juga, kami mendapatkan aplikasi kasir e-barcode. Harapannya, dengan aplikasi kasir ini dapat memudahkan kami dalam mengelola warung, namun kami masih terus belajar dalam menggunakan aplikasi kasir ini dan beradaptasi dengan penggunaan teknologi. Saat ini kami melayani sekitar 290 KPM program sembako. Untuk transaksi harian pemasukan ke warung kami kurang lebih 300.000 per hari. Terima kasih Kementerian Sosial.
pembayarannya udah non tunai ya? Iya. Semangat.